Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, kami pergi, aku pergi bertemu mereka. Di kalangan mereka ada yang telah angkat baju mereka dan tutup muka mereka. Tuan-tuan bayang, bukan biasa-biasa punya dakwah Nabi Allah Nuh. Ada orang, apa, Nabi Allah Nuh cerita pada Allah dan Allah kisahkan kepada kita dalam Al-Quran, ada orang yang telah angkat baju mereka dan tutup muka mereka, dan telah angkat jari mereka dan tutup telinga mereka. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wataala dalam Al-Quran. Nak tunjukkan betapa dahsyatnya pengorbanan Nabi Allah Nuh AS. Dan kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi Allah Nuh AS diuji dengan isteri dan anak dia tak beriman pada Allah. Nak cerita betapa besarnya kesabaran Nabi Allah Nuh AS. Dan ini kata ulama menjadi dalil kepada, kalau kita tengok ada orang yang mana dia imam, ataupun dia pengurusi masjid, ataupun dia orang yang mana bercita-cita keinginan besar kepada Islam, ada cinta pada agama, tetapi anak dia tak ikut dia, anak dia tak pernah menjadi bapak imam masjid, bapak dia Bilal, tapi anak tak suka pergi masjid. Maka ulama kata ini menjadi dalil bahawa kita tak boleh sewenang-wenangnya kritik orang tu. Kita kata apalah imam, jadi imam kat masjid, anak pun tak pergi masjid, tak boleh. Sebab ulama kata imam tu pasti dan pasti dia ada keinginan untuk bawa anak dia pergi masjid, tetapi walaupun setelah diajar anak dia tak nak ikut. Anak dia tak nak ikut. Imam tu pasti dan pasti ada keinginan nak isteri dia datang pada Islam. Nak isteri dia pakai tudung labuk, nak isteri taat perintah Allah, atau mungkin pada setengah orang isteri pakai kurdah. Ada keinginan macam tu. Tetapi apa kendaya walaupun setelah diajar, tapi isteri imam tu dia tak nak ikut juga. Maka kata ulama, tak boleh sewenang-wenangnya kita mengkritik orang tadi dengan alasan kata dia ni harap dia imam, harap je Bilal, tapi keluarga dia tak tentu. Orang Melayu suka cakap macam ni. Orang Melayu suka kutuk macam ni. Sedangkan kata ulama, Nabi Allah Nuh pun sendiri Allah uji dengan anak isteri dia yang tak beriman pada Allah, tak nak ikut dia. Sedangkan Nabi Allah Nuh telah ajak anak isteri dia, tapi mereka enggan, mereka telah tolak pelawaan ataupun dakwah Nabi Allah Nuh AS. Maka untuk perkara itu kata ulama, kita kena berhati-hati. Jangan begitu mudah dan begitu senang kita melabelkan ataupun kita menghukum orang. Orang ni harap je pergi masjid, tapi keluarga kat rumah sendiri pun tak betul. Jangan mudah-mudah. Kerana pasti dan pasti orang tu mesti ada keinginan nak bawa keluarga dia. Pasti dan pasti ada keinginan. Tidak ada orang yang nak masuk surga dalam keadaan nak tengok keluarga dia masuk neraka. Tak ada. Semua orang nak masuk surga. Semua orang nak bawa keluarga masuk surga. Tidak ada orang yang nak gagal di kehidupan akhirat. Semua nak berjaya. Ayah, ibu, ibu dirahmati Allah, ini dakwah Nabi Allah Nuh AS. Nabi Allah Ibrahim AS, pengorbanan yang begitu besar. Daripada kecil Nabi Allah Ibrahim AS diuji dalam keadaan kita dengar cerita bersama waktu kecil dengan Namrud. Ketika besar Allah uji dengan macam-macam keadaan, hingga akhirnya Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim AS bina Kaabah. Kita dengar cerita Nabi Ibrahim ni, cerita yang begitu panjang kisah dia, pengorbanan yang begitu besar Nabi Allah Ibrahim AS. Ayah, ibu, dirahmati Allah, begitu juga Nabi Allah Musa AS, kisah daripada kecil dengan Fir'aun, kisah yang begitu masyhur, Masya Allah. Sampailah Nabi Allah Musa besar, Nabi Allah Musa tinggalkan bumi Mesir, tinggal di satu kampung nama Madian, belajar dengan Nabi Allah Syu'aib AS. Balik pula ke Mesir, jumpa Fir'aun, dakwah Fir'aun, selamatkan Bani Israel, lari pula pergi Palestin. Cerita yang panjang, pengorbanan yang begitu besar. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hingga ulama menyebut kisah Nabi Allah Musa ini Allah cerita hampir setiap juzuk dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana semua yang ada di zaman Nabi Allah Musa itu ada di zaman ini, kata ulama. Di zaman Nabi Allah Musa AS ada pemerintah
yang mana pemerintah tadi, pemerintah yang zalim. Ulama kata di dunia pada hari ini juga ada pemerintah yang macam tu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di Syria, masya-Allah. Syria, angka korban di Syria, rata-rata ikuti perkembangan peperangan di Syria, angka korban di Syria, sikit hari lagi, kata pengkaji yang buat kajian tentang angka korban di sana, sikit hari lagi, angka korban di Syria akan melewati ataupun akan menjangkau, melebihi angka korban perang dunia kedua. Palestin diserang oleh orang Israel, dijajah oleh Israel, daripada tahun 1963 1964 hingga ke hari ini. Syria berapa tahun? Syria dah potonglah Palestin. Israel bunuh orang Islam dah ramai dah, tetapi Bashar bunuh orang Islam lagi ramai. Hingga kata pengkaji, sikit hari lagi jumlah kematian korban yang di Syria akan melewati korban perang dunia kedua. Nak cerita ada pemerintah yang zalim di zaman ini, dan itu juga ada di zaman Nabi Allah Musa AS, iaitu Fir'aun. Begitu juga di zaman Nabi Allah Fir'aun ada orang kaya, tetapi dia lupa kekayaan dia itu pinjaman daripada Allah. Ada siapa dia? Qarun. Di zaman Nabi Allah Musa ada orang kaya nama dia Qarun, yang mana Qarun tadi kata alim ulama Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebanyak 4 kali nama dia. Pertama dalam surah Al-Mu'min, kedua dalam surah Al-Ankabut, dan dua kali Allah sebut dalam surah Al-Qasas. 4 kali Allah sebut, dua dalam surah Al-Qasas, satu dalam surah Al-Mu'min, satu dalam surah Al-Ankabut. Nak cerita betapa adanya satu ketika dahulu satu manusia yang namanya Qarun, tetapi dia lupa kekayaan itu ialah pinjaman daripada Allah. Dia lupa pada Allah hingga Allah telah azab dia. Tuan-tuan dirahmati Allah, semua orang kat dunia ni teringin nak kaya. Ini fitrah manusia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran muka kedua, di mana manusia ini antara fitrah dia, dia ada keinginan kepada harta. Orang walaupun dia tak ada harta, dia lalu depan rumah besar, dia teringin, ya Allah, kalau saya dapat rumah besar macam ni kan bagus. Walaupun dia tahu dia takkan dapat, tetapi ada teringin. Keinginan tu, tolak tu ada. Ini fitrah manusia, kata ulama. Nampak kereta besar, dia naik Nissan Sunny, dia nampak kereta besar. Contoh Velfire ke, orang bawa kereta Audi ke kan, lalu depan dia, teringin, ya Allah, kalau saya dapat kereta ni kan bagus. Teringin. Ini fitrah, kata ulama. Kalau wanita, Allah tersebut dalam Quran, keinginan mereka pada emas. Emas. Ada cinta pada emas dan perak. Ini keinginan dalam hati wanita, kata ulama. Jadi ulama kata, teringin pada dunia ini, teringin pada kekayaan ini adalah lumrah manusia. Ada teringin ini lumrah manusia. Begitulah yang berlaku kepada Bani Israel. Di saat Bani Israel lalu di depan rumah ataupun mahligai Qarun, mereka kata, alangkah baiknya kami dapat jadi macam Qarun. Kaya sungguh Qarun ni. Alangkah baiknya kami dapat jadi macam Qarun, kata ulama. Bila mana Allah binasakan Qarun kerana keingkaran Qarun, tak taat perintah Allah, Allah binasakan Qarun, Allah tenggelamkan Qarun, maka ketika itu Bani Israel tengok depan mata mereka, Allah tenggelamkan Qarun tadi, tuan-tuan. Qarun ni tempat di mana? Di Mesir. Di satu kawasan nama dia Fayum. Mungkin antara tuan-tuan pernah sampai Mesir. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan pergi satu tempat nama dia Fayum. Fayum ni jarak dia jauh sikit daripada Kahirah. Di sana tuan-tuan akan lihat satu tempat ataupun satu perkampungan, iaitu kampung Qarun tadi. Tempat Qarun diazab. Dekat situ ada tasik. Tasik dia bau busuk, Masya Allah. Sebab tempat itu tempat di mana Allah azab Qarun. Allah tenggelamkan Qarun ke situ. Qarun ditenggelamkan dengan istana dia. Maka bila mana Qarun ditenggelamkan dengan istana dia, dan ketika itu Bani Israel melihat. Bani Israel tadi dikata apa? Alangkah baiknya kami jadi macam Qarun. Bila Allah tenggelamkan Qarun, Allah azab Qarun, Bani Israel kata apa? Nasib baik kami tak jadi Qarun. Tadi alangkah baiknya kami jadi Qarun. Bila Allah tenggelamkan, nasib baik tak jadi Qarun. Macam tu tuan-tuan telah matiklah. Hari ini kita lihat ada orang yang mana kekayaan Allah bagi pada mereka, alangkah indahnya kekayaan tadi kita dapat, dia kata, Masya Allah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dirahmatilah, kita takut kalau kita dapat kekayaan macam itu, kita tak datang masjid dah. Alang beli kereta baru pun hujan turun tak pergi masjid dah, takut kereta kita kotor. Allah Akbar. Tuan-tuan dirahmatilah, setiap apa Allah bagi pada kita ada hikmah dia. Pasti ada hikmah dia. Orang kaya dapat tak perintah Allah, mungkin Allah Ta'ala telah bagi satu kekuatan pada dia. Dengan kekayaan dia tadi, dia dapat tak perintah Allah. Ada orang miskin dapat tak perintah Allah.
Kerana Allah Ta'ala bagi kuatan kepada dia. Kerana tuan-tuan dirahmati Allah, di akhirat nanti kata alim ulama, orang akan bangkit dalam keadaan dia mendakwa dakwi. Dia akan bagi alasan di depan Allah. Ada orang dibangkit depan Allah, wahai Allah, saya tak boleh taat perintah Engkau kat dunia kerana saya ni kaya sangat. Engkau yang bagi aku kaya. Aku tak boleh taat perintah Engkau. Saya sibuk bisnes ni, bisnes tu, projek masuk. Time azan, time itulah projek masuk. Time semayang, time itulah projek masuk. Saya kaya sangat, saya tak taat perintah Engkau. Allah panggil Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman Nabi yang paling kaya. Allah tanya dia, ada tak kekayaan kau macam Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam? Dia kata, tak. Sulaiman kaya lagi. Nabi Allah Sulaiman, tuan-tuan, tak naik kereta. Nabi Allah Sulaiman tak naik kuda. Kerajaan Nabi Allah Sulaiman, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, terbang. Ha. Dia terbangkan pakai angin. Teknologi yang Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman, kerajaan dia terbang. Nak bagaimana pakai terbang? Ha. Kerajaan dia terbang, subhanallah. Ada tak kaya kau macam Nabi Allah Sulaiman? Tak ada, kata. Macam mana Sulaiman boleh tahan perintah aku, dia kaya lagi pada engkau, engkau tak boleh tahan perintah aku? Haa, ni tuan-tuan. Ada orang bangkit, wahai Allah, saya tak boleh tahan perintah engkau, saya miskin. Kalau engkau bagi saya kaya, bolehlah saya tahan perintah engkau. Engkau bagi saya miskin. Macam mana saya nak tahan perintah engkau? Allah panggil Nabi Allah Isa AS. Nabi Allah Isa ni Nabi yang paling miskin. Nabi Allah Isa ni kata ulama, Allah Ta'ala bagi dia cuma ada beberapa perkara saja. Pertama, Nabi Allah Isa ni dia ada sikat yang digunakan untuk sikat rambut. Bila mana turun wahyu Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kamu tak melihat? Maka ketika itu Nabi Allah Isa AS nampak di tepi sungai ada orang yang mana dia lepas basuh rambut dia, dia sikat guna tangan. Masya Allah, kata rupanya pakai tangan pun disikat. Ayat tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kamu tak melihat? Nabi Allah Isa AS ambil sikat tadi, pergi sedekah kepada orang sikat tadi. Dan kemudian Nabi Allah Isa AS dia ada cebok. Cebok yang digunakan untuk mandi, pergi sungai, dia cebok untuk mandi. Maka Nabi Allah Isa AS satu hari pergi ke sungai nak mandi, nampak ada orang, dia guna tangan. Dia tampung air pakai tangan, dia jiru pada dia. Masya Allah, Nabi Allah Isa kata, rupanya tampung pakai tangan pun boleh jurus ke badan. Nabi Allah Isa ambil cebok tadi bagi sedekah ke orang. Dia pun cebok pakai badan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kamu tidak melihat? Kemudian kata ulama, Nabi Allah Isa ni juga ada sebuah bantal yang digunakan untuk dia alas, untuk dia tidur. Maka tuan-tuan dirahmatilah, satu hari dia telah melihat satu orang yang telah tidur menggunakan lengan. Pakai lengan tidur. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kamu tak melihat? Nabi Allah Isa kata, masya-Allah, guna lengan pun boleh ganti bantal. Maka Nabi Allah Isa ambil bantal dia bagi sedekah kepada orang. Akhirnya kata ulama, dia cuma ada sebuah sekeping papan, satu sekeping papan dia. Itu je harta yang dia ada. Waktu matahari naik, dia akan tutup belah matahari naik. Waktu matahari turun, dia akan tutup belah matahari turun. Sampai Nabi Allah Isa meninggal dunia. Sampai Nabi Allah Isa diangkat Allah SWT ke langit. Ini cerita dia. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Allah tanya orang miskin tadi, ada tak kemiskinan kau seperti Isa bin Maryam? Dia kata, tak ya Allah, saya duduk PPRT rumah besar lagi. PPRT pun ada rumah tuan-tuan, insyaAllah. Nabi Allah Isa rumah pun tak ada. Nabi Allah Isa rumah pun tak ada. Ya Allah, saya gelandangan, tak ada rumah. Tapi ada juga tuan-tuan dirahmati Allah, yang mana mereka ini Allah SWT bagi hidup dalam keadaan ada orang yang terbuka hati untuk bantu mereka. Sedangkan Nabi Allah Isa punya miskin, kata ulama, harta apa pun tak ada. Maka ketika itu orang miskin dekat akhirat tak boleh jawab. Kenapa? Ada orang yang lebih miskin daripada dia. Nabi Isa miskin pun boleh taat perintah aku, kata Allah. Satu orang bangkit, wahai Allah, saya sakit, engkau bagi saya sakit, saya tak boleh taat perintah kau. Engkau bagi aku sakit. Allah panggil Nabi Allah Ayub AS. Allah tanya, ada tak sakit engkau ni macam sakit Ayub? Nabi Allah Ayub ni sakit kusta, ulat makan badan dia, tuan-tuan. Nabi Allah Ayub AS, waktu ulat makan badan dia, dia minta pada Allah, wahai Allah, kalau engkau nak ambil semua tubuh aku ni, kau ambil, sebab ini milik engkau. Tetapi aku minta supaya janganlah ulat ini makan hati dan lidah aku. Kerana hati dan lidah aku nak guna untuk sebut nama kau. Ni tuan-tuan.
Nabi Allah Ayub AS. Maka ketika itu tuan-tuan dirahmati Allah, Allah tanya orang sakit itu, ada tak sakit ni kau macam Ayub? Dia kata tak, saya demam je. Sesama je tak pergi masjid dah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Ta'ala zahirkan Nabi Allah Ayub, maka dia kata Ayub teruk lagi pada saya. Maka tak boleh jawab. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah nak cerita betapa alasan yang manusia berikan di akhirat di depan Allah, semua Allah Ta'ala akan bagi jawapan kepada mereka semua. Ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Allah Isa AS, Nabi yang miskin. Kemudian yang terakhir Nabi Ulul Azmi ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita nak belajar mengenali mereka dan kelebihan yang ada pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kelebihan yang begitu besar. Allah bukan sahaja jadikan nabi penghulu kepada segala nabi, penghulu kepada segala rasul, ketua bagi nabi-nabi Ulul Azmi, bahkan Allah Subhanahu wa taala muliakan bagi nabi melebihi nabi-nabi yang lain. Allah angkat darjat Nabi, kelebihan Allah beri pada Nabi, mukjizat Allah beri pada Nabi, melebihi pada nabi-nabi yang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah, di saat Nabi Allah Musa AS dihantar oleh Allah untuk dakwah Fir'aun, ketika itu Allah perintahkan kepada baginda Musa AS, qawlan layyinan, wahai Musa, lembutkan lidahmu. Allah perintah Nabi Musa lembutkan lidah jumpa Fir'aun, qawlan layyinan. Allah perintah Nabi Musa dakwah Fir'aun ni dengan lemah lembut. Jumpa Fir'aun ni, lembutkan lidah kamu. Akan tetapi untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bagi dalam Quran, fa bima rahmatin minallahi lintalahum, wahai Muhammad, lidahmu telah kulembutkan. Subhanallah. Nabi Allah Musa kena lembutkan lidah. Nabi kita Allah beritahu telah pun dilembutkan. Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala bagi dalam Quran, Nabi Allah Musa minta Allah lapangkan dada dia. Rabbi syrahli sadri, wahai Allah, lapangkan dadaku, minta lapang dada. Akan tetapi untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bagi dalam Quran, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, dadamu telah ku lapangkan. Subhanallah. Untuk Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah bagi dalam Quran, ketika Bani Israel berhajat kepada air, Allah perintahkan kepada baginda Musa alaihi salam, faqulna dhrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'ashrata 'aina, wahai Musa, pukul batu. Daripada batu tadi telah keluar 12 mata air. Maka Bani Israel telah minum daripada air yang keluar daripada batu tadi. Akan tetapi untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika perjanjian Hudaibiyah, disebutlah kitab sirah Lu'lu' al-Maknun, di mana ketika itu para sahabat berhajat kepada air. Berapa jumlah sahabat ketika itu? Jumlah sahabat di perjanjian Hudaibiyah 1,500 orang. 1,500 orang. Tuan-tuan dirahmati Allah, ketika itu sahabat berhajatkan air, Nabi SAW telah dibawakan satu bekas dan Nabi telah masukkan tangan Nabi dalam bekas tadi. Tuan-tuan, kitab ni diajar dalam Masjid Nabawi. Kitab ni diajar dalam Masjid Nabawi. Satu orang syekh diajar, Syekh Abu Muhsin nama dia, diajar dalam Masjid Nabawi. Kitab nama Lu'lu' al-Maknun. Takut kalau saya cerita lagi kan, ada orang dengar dia kata kisah ni tak sahih. Ini saya beritahu siapa yang cerita kisah ni, kitab apa. Kitab Lu'lu' al-Maknun diajar oleh Syekh Abu Muhsin dalam Masjid Nabawi. Bila dimasukkan tangan Nabi SAW dalam bekas di tuan-tuan dirahmati Allah, daripada jari jemari baginda Nabi SAW telah keluar. Daripada jari jemari baginda Nabi SAW, mukjizat yang Allah beri pada Nabi, telah keluar air. Dan sahabat Nabi telah minum dengan air yang diberi, yang keluar daripada jari jemari baginda Nabi itu tadi, sebagai mukjizat daripada Allah. Nabi Musa kena ketuk batu keluar air, Nabi SAW daripada jari jemari baginda. Nak cerita betapa kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudiannya kita bersyukur menjadi umat Nabi SAW. Kelebihan umat Muhammad begitu besar. Kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad SAW begitu besar. Antaranya disebut dalam kitab Fadilat Umat Muhammad. Satu kitab, nama kitab tu Fadilat Umat Muhammad, menceritakan tentang kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Untuk apa tuan-tuan? Itu yang kita tahu. Untuk kita rasa bersyukur jadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Syekh tu? Dia kata dalam kitab itu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran Allah panggil dengan nama umat.
Allah panggil dengan nama ummah. Walaupun tuan-tuan rahmatullah, kita dengar penceramah cerita, ustaz cerita menggunakan perkataan umat kepada orang yang selain daripada umat Muhammad. Contoh, umat Nabi Nuh, macam saya tadi sebut. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nabi Ibrahim. Saya sebut perkataan umat. Tetapi dalam Quran, sekalipun Allah tak guna perkataan umat selain umat Muhammad. Tuan-tuan buka dalam Quran. Daripada juzuk yang pertama sampai juzuk yang 30, Allah tak pernah panggil umat Nabi Nuh sebagai umat Nabi Nuh. Allah tak pernah panggil umat Nabi Musa sebagai umat Nabi Musa. Allah tak pernah panggil. Allah panggil apa? Allah panggil dengan nama kaum. Kaum Nuh, kaum Musa, kaum Harun, kaum Ibrahim. Allah tak guna perkataan umat kerana perkataan umat ni satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini saja, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama. Kemudiannya ayah ibu bunda rahmati Allah, Allah telah beri kepada umat ini kemuliaan kerja di mana Allah Taala ishtihar dalam surah Al-Imran. Allah Taala beritahu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ha, ini Allah Taala guna kata umat. Kamu umat yang terbaik, kata Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa jadi umat yang terbaik? Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau satu orang tu dia beri gelaran pelajar terbaik, dia takkan saja-saja dapat pelajar terbaik, melainkan ada sebab kenapa dia jadi pelajar terbaik. Mungkin dia belajar sungguh-sungguh, periksa dia cemerlang, dia akan jadi pelajar terbaik. Ada orang dapat gelaran imam terbaik. Ha, imam terbaik. Ha, Jaiz bagi, Johor bagi. Ha, Majlis Agama Negeri Johor bagi. Ha, imam terbaik. Ha, Selangor bagi, imam terbaik. Bilal terbaik. Kenapa? Ada sebab dia. Mungkin dia tepati waktu, tugas dia jaga, 5 waktu dia datang sebab ada imam datang maghrib isyak je. Ini imam datang 5-5 waktu dia akan. Ada imam datang maghrib isyak je. Tapi imam datang 5-5 waktu dia datang. Masya-Allah, dia dapat imam yang terbaik. Begitulah tuan-tuan rahmatullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar umat yang terbaik bukan saja. Digelar umat yang terbaik ada sebab dia. Kenapa? Allah sendiri yang cerita. Allah sambung ayat tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, iaitu kamu menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, iaitu buat dakwah dan beriman pada Allah. Menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran dan beriman pada Allah. Ini syarat yang menunjukkan bahawa umat ni umat yang terbaik. Syarat dia ialah menyeru umat ini membawa manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman pada Allah. Ulama kata iaitu tugasan dakwah yang Allah berikan kepada umat ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, tugasan dakwah ini tak diberikan kepada umat yang terdahulu. Ini kemuliaan umat ini. Tugasan dakwah tak diberikan kepada umat yang terdahulu. Tuan-tuan dirahmati Allah, boleh rujuk surah Taha muka kedua. Bagaimana Allah Taala kisahkan Nabi Allah Musa AS di saat Allah perintah Nabi Allah Musa untuk dakwah Fir'aun. Allah perintahkan, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi kepada Fir'aun, dakwah Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun tagha, melampaui batas. Kenapa Allah Ta'ala kata Fir'aun ini melampaui batas? Kerana Fir'aun telah bagi tahu. Allah Ta'ala cerita dalam surah An-Nazi'at, faqala rabbukumul a'la, faqala ana rabbukumul a'la, sesungguhnya aku ialah Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Maka Allah kata ini dah melampaui batas. Setengah ulama mengatakan bahawa ketika Fir'aun kata macam tu, iblis dan syaitan telah keluar dari istana Fir'aun dan pergi tempat lain. Ha. Hingga telah ditanya, wahai iblis, kenapa kamu telah tinggalkan istana Fir'aun sedangkan kamu yang berusaha menghasut dia? Dia kata, kami sendiri pun tak berani cakap macam dia cakap, mengaku Tuhan. Jadi tuan-tuan nak cerita, manusia ni kadang-kadang kalau dia dah jadi satu dahsyat, dia punya apa keingkaran dia lagi teruk daripada iblis. Dia lagi teruk daripada iblis, sebab iblis sendiri pun tak berani mengaku Tuhan. Tapi kita lihat manusia ada yang mengaku Tuhan. Tetapi kalau manusia tadi ketaatan dia betul pada Allah, dia lebih baik daripada malaikat. Lagi mulia daripada malaikat, kerana malaikat dia taat perintah Allah tanpa diuji dengan nafsu. Tetapi manusia dia taat perintah Allah dalam keadaan dia diuji dengan nafsu. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila mana Fir'aun tadi melampaui batas Allah perintah Nabi Allah Musa untuk pergi dakwah. Maka dalam surah Taha muka kedua, Nabi Allah Musa beritahu kepada Allah, wahai Allah, bukan Nabi Allah Musa tak nak pergi,
Tetapi nak minta ajak teman. Nak minta ajak teman. Nak ajak siapa? Nak ajak Nabi Allah Harun AS. Ketika itu Nabi Harun tak jadi Nabi lagi. Ha, tak jadi Nabi lagi. Setengah ulama tafsir mengatakan bahawa Nabi Allah Harun ini ialah adik beradik Nabi Musa. Tapi ijma' ulama mengatakan bahawa Nabi Allah Harun ini ialah saudara Nabi Musa. Maksudnya anak kepada makcik Nabi Musa. Setengah ulama pendapat macam itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa minta supaya Harun menjadi teman. Allah Taala tak beritahu boleh pergilah kamu berdua, tak. Setengah ulama berpendapat bahawa Nabi Allah Musa punya permintaan tadi Allah tak jawab selama setahun. Allah tak jawab selama setahun. Lepas setahun Allah telah lantik Nabi Allah Harun sebagai nabi. Baru Allah Taala perintahkan idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berdua jumpa Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nak cerita orang dulu tuan-tuan lantik jadi nabi dulu baru boleh buat dakwah. Tak boleh suka-suka pergi buat dakwah. Lantik jadi nabi dulu baru buat dakwah. Tetapi umat ini Allah Taala bagi kemuliaan dalam keadaan nabi tak bersama mereka, mereka seharusnya kena sambung kerja Nabi SAW, iaitu menyeru manusia pada Allah. Dan Nabi Allah Musa dan Nabi Harun tadi dijamin oleh Allah. Allah jamin apa? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Bagi kamu berdua kepada Fir'aun, dakwah dia kerana dia telah melampaui batas. Allah jamin apa? Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Kata ulama, siapa saja yang bergerak atas maksud dakwah, menyeru manusia pada Allah, Allah bersama dengan dia. Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, kata Allah. Asma'u wa ara. Dan aku mendengar apa sahaja yang orang kata kepada kamu. Aku dengar. Orang pergi buat dakwah, orang maki dia ke, orang kata apa kat dia, Allah bagi tahu asma'u wa ara. Dan aku lihat apa yang orang perlakukan pada kamu. Orang buat tak baik, paling bantu, buat macam-macam, aku tengok, kata Allah. Asma'u wa ara. Aku dengar dan aku lihat. Ayah, ibu-ibu dan rahmatullah, ini antara kemuliaan umat ini. Iaitu Allah Ta'ala jadikan mereka pewaris kepada kerja dakwah Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, ini sebagai mukadimah untuk kita memahami kenapa kita perlu mempelajari sirah. Untuk apa? Untuk kita lebih mengenali Nabi SAW. Dan dengan itu kita akan menghargai bagi Nabi SAW. Dan dengan itu kita pergi Kota Madinah, barulah kita rasa nikmat. Kita rasa satu keuntungan, kelebihan dapat pergi Madinah. Kalau tak, kita pergi Madinah kita rasa biasa. Sampai depan makam Nabi kita rasa biasa. Depan makam Nabi dengan tenang kita boleh ambil gambar, tak rasa apa. Ulama kata tak salah nak ambil gambar depan makam Nabi, tetapi salahnya itu yang pertama. Itu salah tu. Patutnya depan makam Nabi bagi salam Nabi dulu. Dengan tangisan, dengan air mata minta maaf dekat Nabi sebab banyak buat salah dengan Nabi. Tapi salahnya tuan-tuan dirahmati Allah ialah bila mana orang yang pergi makam Nabi mula-mula sekali ambil gambar. Itu salah. Adab dengan Nabi tiada. Tak ada adab dengan Nabi SAW. Maka ulama beritahu, bila kita pelajari sirah, kita akan menghargai Nabi SAW. Hingga kita akan jaga adab di depan Nabi SAW kerana kita dah kenal siapakah orang yang kita nak pergi ziarah ni. Tuan-tuan, ayah ibu rahmatullah, satu orang dia nak pergi ziarah Perdana Menteri contohnya. Dia punya seronok, Masya Allah, dia akan siapkan baju dia. Dia akan cerita ke orang Perdana Menteri panggil dia nak pergi ziarah. Orang yang nak pergi ziarah, raja. Tuan-tuan bayang, raja nak pergi ziarah. Dia akan siapkan serta-serta dan pakaian baru, Masya Allah. Pergi jumpa raja dengan penuh adab. Sebab apa? Dia kenal raja. Dia kenal Perdana Menteri. Begitulah tuan-tuan dirahmati Allah, kita nak pergi ziarah Nabi SAW, kita kena dengan penuh adab. Tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin itu sahaja perkongsian kita untuk malam ini sebagai mukadimah kitab kita, kitab Sirah Rahimul Maktum yang dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahmatul Mubarak Furi Rahmatul Alih. Moga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semua dan menjadikan kita orang yang mencintai bagi Nabi SAW, keluarga Nabi, para sahabat Nabi SAW dan orang yang meneruskan perjuangan bagi Nabi SAW dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, seluruh alam. Moga Allah terima kita semua. Allahumma amin. Dan kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah.